Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara pecinta channel Master Supranatural. Ada beberapa cara mengisi sebuah benda bertuah. Banyak ilmu yang bisa digunakan untuk mengasma dan mengisi energi pada benda seperti batu aki, tasbih, minyak, atau benda pusaka lainnya. Adapun dalam kesempatan ini, kami akan bagikan kepada Anda cara mengisi benda dengan ayat kursi, sebuah cara yang bisa dilakukan oleh orang awam sekalipun, tidak perlu Anda seorang pakar spiritual. Semua bisa mempelajari cara praktis dan mudah dalam mengisi benda sehingga mengandung tuah dan energi. Seperti apa caranya? Yuk simak selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasinya dan silakan like video ini apabila Anda suka. Persiapan sebelum mengisi benda agar bertuah. Sebelum memulai tirakat mengisi benda agar bertuah, maka lebih dulu benda yang ingin Anda isi dengan kekuatan khodam siapkan lebih dahulu. Baik itu berupa batu aki, mustika, kristal, pedang, keris, jimat, raja, logam, kayu, tasbih, dan lain sebagainya. Selain itu siapkan juga minyak misik dan saffron, hitam maupun merah. Lalu sediakan air mawar dan air tawar, kemudian daun pandan dan bunga melati. Carilah tempat yang bersih dan sepi, bisa dilakukan di kamar pribadi Anda, dan bawalah segala perlengkapan yang sudah Anda siapkan tadi dalam ruangan Anda. Adapun cara mengisi benda dengan ayat kursi, yang pertama duduk bersila, lalu ambil nafas dan hembuskan lewat mulut. Begitu seterusnya hingga Anda merasa rileks dan santai. Lalu setelah rileks, silakan baca doa Al-Fatihah 17 kali, bacalah tawassul kepada Rasulullah dan 4 sahabatnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada 4 malaikat Allah, yakni malaikat Jibril, Mikail, Izrail, dan Israfil. Hadiahi dengan Al-Fatihah 1 kali masing-masing. Lalu bacalah ayat kursi 17 kali. Niatkan untuk mengisi benda dengan energi khodam. Misalnya, Ya Allah, aku niat isi benda ini, Ya Allah, jadi bertuah dan sakti. Peganglah benda yang Anda isi tersebut, kemudian bacakan lagi dengan ayat kursi sebanyak 100 kali. Atau jika ingin lebih sempurna, bisa Anda baca sebanyak 1000 kali ayat kursi. Demikian tata cara mengisi benda dengan ayat kursi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, jika Anda ingin mendapatkan ijazah khodam ayat kursi yang bermanfaat untuk mengisi benda bertuah, untuk perlindungan diri, untuk keselamatan dan pagar gaib, juga untuk melancarkan rizki, maka Anda bisa belajar ilmu khodam ayat kursi bersama Master Riza. Cara belajar ilmu khodam ayat kursi tingkat tinggi yang paling mudah, paling praktis, cepat, dan efisien. Dibimbing langsung oleh Master Riza, seorang guru spiritual, kuasai ilmu khodam ayat kursi dengan sempurna dan rasakan ribuan manfaatnya. Dapatkan ijazah ilmu khodam ayat kursi dengan cara hubungi admin di 0811-2680-557. Atau selengkapnya Anda bisa kunjungi www.masterriza.com atau silakan cek pada kolom deskripsi di bawah video ini. Demikian ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.